Pemirsa, vaksinasi Pinakesi Litunggil program pemerintah sejroning nambahkan pengelola virus COVID-19. Berganti miwah gotong royong samian stakeholder, kausahayang mangde samian krama polivaksin. Vaksinasi di Kabupaten Badung sampun kantos yedase 3%, Sanika Abtiang Presiden abdapin pemungkahan pariwisata. Manggihin target vaksinasi ring Kabupaten Badung ring dosis ke pertama sampun kantos langkungan 357 tali. Nari santuk pemargin vaksin kaping kali wenten langkungan satak tali. Sani pindah ke target vaksinasi pini ageng ring Bali. Wakil Bupati Badung Ketut Suya Semausang, vaksinasi ring Badung sampun memargi kantos langkungan siada 3%. Saking target sani kaijen pusat antuk langkungan 300 ulung dasa 3 diri. Ageng nyani angge sani sampun pulih vaksin. Sangkaning penyarangan saking krama becik pisan. Ya desun asapunike, paiketan dani teler nurik sain mali, krama sani durung pulih vaksin inggian majeng warga pendatang, sani wau mewali saking mudik utawi para pekerja pariwisata. Sekarang ini kita sudah ada pada tahap istilah penyisiran. Penyisiran itu bagi yang tidak sempat atau yang sebelumnya ini belum memenuhi syarat, sekarang mereka sudah maintenance sendiri lagi, itu sekarang kita hanya melakukan penyisiran saja di Badung. Karena apa saya sebut istilah penyisiran? Karena kita sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk masyarakat tanpa membedakan klaster pada seluruh masyarakat itu dari usia 18 tahun ke atas itu kita sudah lakukan vaksinasi massal itu dari terhadap semua keseluruhan desa. 62 desa sudah kita lakukan. Maka itu sekarang kita melakukan penyisiran desa mana dan di tingkat kecamatan mana. Itu yang kita garap sehingga nanti kita mengarah pada mudah-mudahan kita bisa 100%. Tetapi dan kita sudah berhasil 93% ini sudah sangat luar biasa karena Bapak Presiden kan menargetkan untuk masyarakatnya 70%. Kita sudah sampai 93%. Saya yakin percaya bahwa angka di 97-98% itu Badung bisa tercapai. Kaptiang krama sani sampun pulih vaksin mang denenten ngeluputang prokes. Turunin capang waspada sejeroning laksanang protokol kesehatan. Putu Ratna, Bali TV.